Selamat pagi, Bu. Ada apa, Pak? Besok kan ada pemilihan pilkada. Iya. Nah, jangan lupa pilih Mamat nomor 3. Baik, selamat. Ikhlas kan, Pak? Tentu saja ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas. Baik, Pak. Assalamualaikum. Ini, Bu, mau ngasihkan uang. Nomor berapa ya, Pak? Nomor 4. Siap, Pak. Makasih, Ge. Ge. Ge, monggo, Bu. Ge. Permisi, Bu. Iya, Pak. Saya mau memberikan ini. Itu apa ya? Wah, masa surat lamaran. Astagfirullah, Pak. Bapak tahu riswah? Apa itu riswah? Riswah itu suap, Pak. Dan itu hal yang tidak baik, Pak. Bapak ingat azab Allah begitu besar, Pak. Ini sedekah, Ibu. Tidak, saya tidak menerima, Pak. Lebih baik Bapak pergi atau saya panggilkan polisi. Silakan. Silakan panggilkan polisi. Pak Mustafa, jalur nomor 4 yang telah menyuap 4 kecamatan di Pasuruan dengan total suap 1 miliar rupiah. Saya ini Spiderman, Mamat nomor 3. Nah, tujuan saya kemari adalah mau ngasih ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya guys, aku ada tamu. Aku mau buka dulu ya. Siapa ya kira-kira tamunya? Ibu, iya, Pak, ada apa? Sumbangan. Oh my god, aku dikasih suap, guys. Ini bapaknya, guys. Apa ini? Apa ini? Oh my god, aku apa dikasih suap. Sebentar, guys, ya, sebentar. Guys, aku dapat uang suap nih. Kira-kira berapa ya? Kira-kira aku mau beli apa ini? Apa aku mau buat beli bakso ya? Pasti bisa buat beli serombong nih. Menurut kalian gimana, guys? Buat beli apa ini? Komen di bawah ini ya, guys. Komen. Jangan lupa komen. Buat beli apa ini? Terima kasih. Dalam menyukseskan Pilkada 2020 Kota Pasuruan, kami butuh kamu. Kamu butuh kita, dan kita butuh pengawasan bersama. Bukan sekedar tutur kata manis yang disajikan, bukan tentang besar nominal uang penjaminan. Ini tentang masa depan. Butuh sebuah perencanaan yang matang. Siapapun yang dipilih, siapapun yang terpilih, Anda memikul tanggung jawab besar pada nasib sejahtera. Dan untuk mereka yang masih menyuap demi mendapat jabatan, apakah harga diri Anda sebatas uang suapan? Buktikan pada saya, kami, kita, dan mereka bahwa Anda layak menjadi pemilih dan dipilih menjadi seorang pemimpin yang anti money politics.